Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan mereview gitar yang ready stock di Bang Bong Musik Bekasi, oke? Jadi gitar ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Langsung aja ke Instagramnya Bang Bong Musik Bekasi. Ingat ada Bekasinya ya, oke? Kali ini gue mau reviewin gitar Jazz Master. Hah? Jazz Master? Mungkin kalian bingung, Jazz Master tapi bodinya kok Telecaster ya. Yes, jadi ini Jazz Master edisi khusus lah gitu. Jadi yang uniknya di gitar ini adalah dia kayak perpaduan antara Jazz Master dan Telecaster. Oke, jadi ini cukup unik banget ini gitar nih. Jadi dia mengklaim dirinya itu Jazz Master, tapi dia itu mix sama Telecaster. Jadi dia pakai body Telecaster. Telecaster pada umumnya bodinya. Tapi dia pakai neck Jazz Master, oke. Necknya itu Jazz Master dia. Bodinya Telecaster dan pick up-nya dia mix. Di neck-nya dia pakai pick up Jazz Master. Jadi pick up Jazz Master seperti biasa macam kayak P19 tapi agak lebih gede dikit dari P19. Dan bridge-nya dia pakai bridge Telecaster. Jadi ini sebenarnya mix antara Jazz Master dan Telecaster. Cuman dia mengklaim namanya itu Jazz Master, oke? Jadi agak ribet. Dan dia pakai pick up Duncan Design. Ini seri gitar Squier Vintage Modified made in Indonesia tahun 2012. Oke, dia pakai maple neck, terus tuning machine-nya model Luzon atau klasik vintage kayak gini. Bodinya dia pakai Telecaster modelnya. Nah, langsung aja ya kita review ya. Seperti biasa sih semuanya volume tone three-way switch seperti Telecaster, cuman dia pick up neck-nya pakai Jazz Master dan profil neck-nya ini Jazz Master. Langsung aja kita review ya biar nggak penasaran. Oke. Jadi gitar ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Oke. Buat teman-teman yang pas dengerin review ini, kira-kira minat sama gitarnya, langsung aja ke Instagram. Keterangan lengkap, harga, spesifikasi lengkapnya ada di Instagram. Oke. Oke, gue pakai SoundClean, gue pakai ampli Yamaha THR-10, gue direct langsung ke Focusrite. Jadi dari ampli ke Focusrite. Focusrite itu adalah sound card. Oke, dari sound card atau Focusrite gua ke komputer. Komputernya gua pakai aplikasi untuk merekam segala aktivitas ini pakai Ableton. Ableton baik mic, gitar rekam langsung ke Ableton. Jadi seperti itu ya. Ini sound clean. Dari neck sound P19-nya ini emang gue suka banget sih P19. Empuk banget soundnya ya. Enggak setipis single coil tapi enggak terlalu tebal seperti humbucker. Jadi dia tengah-tengahnya ini enak banget. Crunchy-nya dapet tapi nggak terlalu gemuk, jadinya kalau single kan terlalu tipis ya. Kalau dia oke, ini middle antara neck dan bridge. Bridge-nya dia pakai bridge pickup Telecaster single coil. Anjay. Tuangki kastelnya kena ya. Oke, ini bridge ya.
dia saddlesnya pakai brass saddles ya, jadi sik, gua kasih crunch ya atau sedikit drive dari neck. Neknya gua suka anjir. Seger. Ini di middle, middle antara neck dan bridge. Bawa kemana-mana seru juga nih. Great. Oke, jadi banyak banget teman-teman yang suka nanya, Bang, kok pas Bang Freddy demoin gitarnya kayaknya enak, soundnya berasa lebih keluar, maininnya berasa nyaman gitu. Kenapa sih Bang gue cobain di tempat lain atau gue beli di tempat lain gitar dengan model yang sama tapi kok rasanya kayaknya kurang ya? Mungkin banyak teman-teman yang suka nanya kayak gitu. Iya, karena gitar yang kita jual nih, Bang Bong Musik Bekasi jual, udah di set up dengan nyaman. Jadi kita pastiin playability-nya aman, apalagi kita jual gitar bekas nih, kita pastiin kondisinya aman dan siap pakai, baik bekas ataupun gitar baru yang kita jual. Jadi tenang aja, beli gitar di sini udah disetting dengan nyaman, sampai di tempat lo tinggal main, tinggal genjreng aja bro. Oke, gua sekarang kasih sound drive ya atau distorsi gain yang lebih gede dari neck. Ada abang odong-odong lewat break sementara ya. Oke, lanjut. Ini middle, middle itu antara neck dan break. Ini ready stock di Bang Bong Musik Bekasi. Buat teman-teman yang minat, langsung aja ke Instagram Bang Bong Musik Bekasi. Keterangan lengkapnya ada di sana semua ya. Statusnya masih ready nih. Sikat, keburu keduluan orang. Oke, buat teman-teman yang mau minta di request gear apa yang akan gua review selanjutnya next video, boleh banget tinggal komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian, baik gitar, pedal, ampli, apapun itu yang berhubungan sama gitar. Tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah ini, atau tanya-tanya seputar gitar, boleh banget, silakan komen aja di bawah ini, sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian. Oke, thank you.
We'll be right back.